Selamat pagi konco-konco. Kali ini aku mau nggawe video tentang iki pasang partisi. Partisi apa partisi? Nah. Partisi. Jadi begini teman-teman. Teman saya ini nggawe partisi itu berbahan dasar dari triplek. Terus rangkanya itu terbuat dari baja ringan. Kotak sing iso digunting ngene iki lho, sing tipis. Nah, kemudian lapisan sing paling jobo itu nganggo HPL. HPL merek Taco deh ya, HPL merek. Jadi ini saya akan gawe video untuk berbagi pengalaman. Barangkali nanti teman-teman mempunyai inspirasi gawe partisi, mbah gawe apa berbahan dasar triplek. Baiklah teman-teman, nanti saya akan tanya-tanya sama teman saya yang gawe ini. Kalau saya lihat ini anu tripleknya itu kandele sesenti punjul gitu ya kayak. Nah, sing iki anyen HPL mereke Taco ya, Taco. Jadi begini teman-teman. HPL merek Taco ini nemplek di tripleke. Sedangkan ngisore itu triplek. Triplek ditumpuki karo HPL. Kelebihannya itu langsung resik, teman-teman. Maksudnya langsung resik itu ora usah dicat ning wis ya nyen piye ya wong HPL kan gawean pabrik dadi ne wis resik. Wis koyok cecetan, wis resik pokoke wis koyok diklir. Wis iki aku tak nyirak, selotok nyirak. Ndelok kok cerakan. Dadi alat-alat iku beruh. Ana siku, ana grendo, ana propel, ana cutter. Nah, ini tukang andalan Pak Kahwi sama Pak Mben tuh yang di sana Pak Mben. Ini Pak Kahwi. Untuk motif HPL, saya mesti macam-macam ya HPL motifnya ya. Ono sing putih mulus, ono sing. Nah iki kan sing tengah ini kan motif marmer deh ya. Oke teman-teman, ini motif marmer yang di tengah, yang di pinggir. Oke teman-teman, di grendo ini biar halus, biar tidak landep. Jadi nah pasti greyangi ini kira landep, ora landep. Wis ora landep era ya. Nah, ini alat kanggo ngetok-ngetok di belakang. Jadi ini nanti rencananya pintunya kiwa tengen. Pintu kiwa sama pintu tengen rencananya. Wes yang dhuwur motif kayu. Tapi kita yang dhuwur ora HPL ya, Kak. PPC. Jadi yang atas itu bukan HPL, teman-teman. Tapi pakai PPC. PPC yang biasa dibuat plafon, tapi ini kan dibuat di dinding. Pinggir kan sekarang propel. Di situ karo ono lah. Wes krap ora, Pak? Karo kanu gredo ya.
jebule gulungan teman-teman HPL itu. Apa gulungan? Tipis ya, kayak kertas. Jaminannya teman-teman, jaminannya kopi wajib ini. Baiklah teman-teman, untuk prosesnya untuk like nggawe video saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya akan delok kalau sudah apa ya sing kok nak wis dadine lah gampange kok iso ndelok-ndelok. Memang nggawene itu perlu kesabaran. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe. Dan jika ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.